Proses pelepasan copper body PCX 150 ya. Nah, ini kalian sama Bang Irfan. Jadi permasalahannya kita pengecekan di saluran bahan bakar tangki karena motornya bawa bensin. Sekalian cek komstir. Cuman gimana Bang, kesan-kesan membuka blok PCX, Bang? Nyebelin. Nyebelin. Nah, itu yang si Bapak yang punya tuh. Nyebelin. Jadi untuk bensin, kenapa bawa bensin ya? Jadi dari sini tuh bocor tuh, lihat. Nah, ini ya bocor. Jadi kemungkinan ada seal o-ring yang kaku atau gimana ya, bocor. Jadi mau dibenerin di bagian tangki. Bisa teman-teman lihat nih, bocor banget tuh. Ya, bocor sampai ke bawah-bawah tuh bawa bensin. Jadi kalau misalkan disimpan di rumah tuh bawa bensin ya. Yang tadi permasalahannya ada di tangki bawah ya. Tangki bawah yang bocor itu ya. Nah, oke, saya tunjukin yang bocor di sini udah dibereskan. Nah, jadi permasalahannya itu di seal o-ring full pump nih ya. Seal o-ring full pump ini diganti. Nah, ini yang bekasnya ini sudah begini. Jadi ya wajar bocor. Nah, jadi untuk perbaikan cukup diganti seal o-ringnya aja. Kayak macam begini nih sealnya. Ini lagi proses pemasangan copper body. Tinggal tes jalan aja.